Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh menikmati hari yang baru, hari anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas segala anugerah, atas segala berkat dan pertolongan yang kami alami dan rasakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Tuhan telah menjaga kami, Tuhan telah melindungi kami hingga pagi hari ini, Tuhan memberikan kami hari baru untuk kami nikmati dan kami jalani. Tapi sebelumnya itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, buat kami mengerti akan kehendak-Mu lewat firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini, sesuai dengan renungan harian teraja pada hari Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, terambil dari 2 Korintus pasal 2, ayatnya yang ke-12 sampai 17. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk perjalanan ke sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu, aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara bangsa mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sungguh menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hamba Kristus yang tulus. Hamba Kristus yang tulus. Apa yang ada di dalam hati kita saat kita melayani Tuhan dan melakukan pekerjaannya? Ada orang yang tulus melayani karena mengasihi Tuhan. Tetapi ada pula orang yang melayani karena ingin membesarkan dirinya. Ia ingin terlihat hebat, ingin terlihat rohani, ingin menonjolkan kemampuan dan mencari keuntungan pribadi. Kehadiran para guru palsu di jemaat Korintus merupakan ancaman bagi kehidupan orang beriman. Mereka merusak ajaran-ajaran yang murni tentang Kristus dan berpura-pura sebagai hamba Kristus yang sejati. Mereka adalah penipu yang menyimpangkan iman umat di Korintus. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa dirinya dan pemberitaannya berbeda dengan para rasul-rasul yang tak ada taranya. Para pengajar palsu itu untuk mencari keuntungan pribadi. Paulus menegaskan bahwa ia tidak sama dengan mereka. Dengan sepenuh hati, ia memuliakan Tuhan agar Injil diberitakan.
Sebab itu ia berkata-kata dan berbuat seolah-olah ia berada di hadapan Allah dan melakukannya dengan ketulusan hati. Lebih lagi, karena ketulusan hati dan tujuan-tujuan yang murni dalam memberitakan Injil, Tuhan selalu membuka jalan bagi pelayanan mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, panggilan kita adalah untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, usahakanlah kemurnian diri sebagai hamba-hamba Kristus agar hidup kita dan pelayanan kita berkenan baginya. Layanilah Tuhan dengan ketulusan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi dengan maksud dan motivasi yang benar, yakni bahwa karena kita mengasihi Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan dan renungkan bersama, di mana firman-Mu pada pagi hari ini mengajar kami untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kami dengan penuh ketulusan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Tetapi kami melayani Tuhan karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami selanjutnya, ini merupakan suatu motivasi kami dalam pelayanan kami dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, pada pagi ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, apapun pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, kami angkat pekerjaan dengan penuh sukacita, hanya bersama dengan Engkau. Dan di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kiranya Tuhan yang akan menolong kami, sehingga tugas dan tanggung jawab kami dapat kami kerjakan dengan baik. Bapa di surga, sepanjang kehidupan kami hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Bela Engkau yang akan menuntun kami. Bela Engkau yang akan membimbing kehidupan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami. Kami datang kepada-Mu. Amin.